Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan sharekan sedikit seringkas berkenaan dengan AC motor drive. Okay, so AC motor drive selalunya berkait dengan three phase induction motor. Okay, three phase. So, kita ada phase A, phase B dan phase C dan selalunya akan connected with three phase lah. Three phase dan selalunya yang digunakan adalah PWM based inverter. Okay, dan PWM inverter ini memerlukan essentially the supplies come from essentially DC dan selalunya kita ada DC link kat sini. Okay, dan kita ada AC supply which is come from the TNB lah. TNB 50 Hz punya frekuensi. Okay, dan di sini berlaku, di mana adalah di mana adanya apa rectification berlaku. Okay, daripada AC kepada DC dan DC link ni kemungkinan keluaran kat sini mungkin ada ripple sedikit dan DC link digunakan untuk actually remove all the ripple. Ripple sebenarnya adalah harmonics lah yang ada dalam DC voltage. So dia akan filter out all the ripple dan the keluaran ataupun output daripada DC ini adalah pure DC dan di sinilah kita di mana three phase inverter ini digunakan untuk mengawal. Okay, kita boleh mengubah magnitude dan juga frekuensi output. Maknanya frekuensi of the inverter ni boleh berubah-ubah daripada 50 Hz kepada 60 Hz, 100 Hz, 200 Hz dan sebagainya. Begitu juga dengan magnitude. Okey, dan selalunya rectifier ni hanya digunakan untuk sebagai litar menukar daripada AC kepada DC. Okey, so dan ini selalunya AC motor drive ni merangkumi pelbagai komponen lah sebenarnya, pelbagai subsystem. Tapi dalam AC motor drive yang paling penting adalah PWM inverter ini. Okay, so mungkin ada tertanya-tanya kenapa kita tak buat connection saja. Maknanya daripada three phase induction motor ini kita terus connect kepada TNB supply. Okay, 50 Hz TNB supply. Okay, so kenapa tidak boleh? Sebenarnya boleh kita buat direct connection seperti ini, tetapi saya ingin highlightkan bahawa based kepada karakteristik of the induction motor itu sendiri, kita dia punya speed of the induction ni banyak bergantung kepada frekuensi input. Okay, maknanya frekuensi input kalau daripada TNB 50 Hz, which is a constant frekuensi, ini menunjuk, ini memberitahu bahawa ini akan menyebabkan bahawa motor ini akan beroperasi dalam speed constant. So bagaimana sekiranya kita nak the speed of the motor ini variable, sudah pasti kita mesti merubah variable frekuensi. Okay, so speed variable untuk dapatkan perubahan speed yang kita diperlukan, kita perlulah merubah nilai frekuensi. Okay, that's why lah kita menggunakan PWM inverter ni untuk merubah nilai frekuensi. Okay, dan lagi satu, magnitude. Kenapa kita perlu menukar ataupun control magnitude? Kerana ini berkaitan dengan ratio V over F must be maintained at a certain value. Okay, constant. Untuk kenapa perlu constant? Kerana ia akan memberi kesan kepada maximum available torque. Okay, ataupun daya kilas. So sekiranya nisbah V over F ini tidak fix kepada satu value yang telah ditetapkan, ini akan menyebabkan pengurangan kepada nilai torque yang
boleh dihasilkan oleh induction motor tersebut. Okay, so in that sekiranya kita nak menukarkan magnitude, so kita juga perlu menukar frekuensi supaya nilai tersebut adalah sentiasa tetap. So that's why we have what call the variable voltage, variable frequency. So we call VV, VF. Sebenarnya ada ada pelbagai jenis method ni. Okay, kalau saya perlu perhatikan untuk method-method ini, kita ada pole changing, okay, untuk buka speed. Dan the second method kita panggil variable voltage fixed frequency. So yang ni kita panggil VVFF. Okay, yang ni kita gunakan apa, variable. Kita menggunakan variable. Kalau dalam makmal mesin, kita menggunakan variable untuk dapatkan variable voltage, tapi frekuensinya fix pada 50 Hz. So ini adalah salah satu cara sebenarnya untuk control speed. Okay, tapi tidak begitu berkesan. Okay, saya akan tunjukkan nanti kenapa. Dan satu lagi adalah yang saya telah tunjuk tadi, iaitu kita variable voltage, variable frekuensi. Kenapa kita perlu variable voltage, variable frekuensi? Kerana kita nak pastikan bahawa V of F ratio ni mesti pada satu nilai tetap. Okay, pada satu nilai tetap, kerana ini mempengaruhi nilai flux, dan flux ini pula akan memberi kesan kepada torque. Okay, masih lagi dengan AC motor drive. So saya boleh lukiskan characteristic of the induction motor. Okay, ini adalah torque, dan juga this one is adalah speed, dan this is actually the characteristic of the motor, hubungan dia antara torque dan speed. Okay, so kita boleh andaikan bahawa untuk bahagian sebelah sini, bahagian sini, kita boleh katakan hubungan antara torque dan speed boleh dikatakan linear, manakala bahagian di selepas itu sini adalah non-linear. Okay, so kajian telah dibuat di mana what is the best apa, keadaan supaya induction motor ni beroperasi dalam keadaan yang efisien. So kajian menunjukkan bahawa induction motor akan beroperasi secara efisien sekiranya dia beroperasi berhampiran dengan titik ini. Apakah titik ini? Titik ini adalah titik di mana no load speed. Okay, so ini macam seolah-olah kalau induction motor itu dia bersambung dengan power supply, so dia akan actually berpusing dengan kelajuan yang yang begitu laju lah. Okay, dan kelajuan yang terhasil itu tanpa disambungkan dengan sebarang beban, kita panggilkan sebagai no load speed. Okay, so induksi motor akan buat proses secara efisien sekiranya titik operasi berkaitan ataupun berhampiran dengan titik ini, mana dalam range antara this one, antara range here sampai here. Okay, so ini berkaitan dengan slip ataupun gelinciran. Okay, so slip tu adalah omega s over omega motor, the speed of the motor, the speed of the synchronous speed ataupun kelajuan flux over kelajuan motor dan over the synchronous speed. So kita akan dapat slip. So slip ni kalau boleh kita nak lebih kurang dalam 0.01 dan sebagainya. So which is perbezaan antara synchronous speed dan motor amat amat rendah. Kita nak supaya motor itu beroperasi pada keadaan slip yang begitu kecil. Okey. Kerana apa? Kerana kat sinilah induction motor akan beroperasi secara efisien. Efisien meaning that tak ada losses dan power factor dekat AC supply is still high. Okey. Okey, dan sekiranya motor ini bersambung dengan satu load
Dan kita ada tiga beberapa jenis, kita ada tiga jenis load. Load yang mempunyai karakteristik torque versus speed, which is a linear, proportional, constant, dan ada juga load yang jenis centrifugal. Okey, sekiranya kita ada induction motor ini bersambung dengan satu load yang linear load, mempunyai this characteristic. Lagi. Sini. Okay. Okay. So the intersection between load dan juga motor punya karakteristik ini akan akan memberi speed. Okay. Maknanya speed tadi, no load speed. Maknanya bila bersambung dengan load, so nilai so maknanya motor tu akan berpusing lebih rendah daripada yang sepatutnya. So nilai pusingan tersebut ataupun speed tu adalah ditentukan oleh the intersection between karakteristik motor ini dan juga torque load punya karakteristik. So dia akan memberi bacaan lah. This is your punya omega M. Okay. Sekarang ini saya nak tanya, sekiranya kita nak motor itu beroperasi pada titik ini, apa yang perlu dilakukan oleh kita? Okay. Bagaimana nak memaksa supaya motor kita itu beroperasi pada titik ini. Okay. Dan saya perlu menyatakan di sini bahawa untuk motor ini beroperasi pada titik ini, iaitu pada speed yang kita nak ini, omega M1 ini, kita kena pastikan bahawa titik ini merupakan titik persilangan di antara torque load dan juga motor punya karakteristik. So bagaimana untuk mengubah nilai speed ini? So untuk mengubah nilai speed ini, apa yang perlu kita buat adalah kita satu cara saja, iaitu dengan mengubah karakteristik of the motor. Okay, so kita kena ubah motor ini supaya karakteristik dia berubah dan ada intersection between load, torque dan juga motor punya karakteristik. So this is maybe karakteristik 1, so this one is karakteristik. Okay, so dengan menukar speed karakteristik sahaja kita boleh memaksa motor tersebut bertukar speed. Okay, dan itulah di antara macam mana nak tukar karakteristik ni, ada tiga cara tadi, iaitu satu pole changing. Okay, dan kedua kita ada variable voltage fixed frequency, dan yang ketiga variable voltage variable frequency. Okay, so ketiga-tiga ini akan memberi akan merubah nilai bukan merubah nilai, ia akan merubah graf of the motor itu sendiri. Dan yang paling cantik adalah sebenarnya variable voltage, variable frequency. Kerana apa? Kerana by using variable voltage, variable frequency, okay, kita akan dapati bahawa slip, kelinciran di sini untuk setiap speed ini, okay, adalah hampir-hampir sama, tidak berubah sangat, okay, berbanding dengan this one. Okay, so I think kita berhenti di sini dahulu dan kita mungkin sambung pada video yang akan datang.